pakai apa tuh, Bang? Sarung tangan. Tangan. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Sekarang mau proses apa nih, Bang? Proses goreng kentang dulu. Kentang dulu. Habis kentang baru jamur. Ini apa nih, Bang? Tepung terigu sagu. Sagu. Iya. Sagu sama tapioka beda enggak sih? Beda. Oke, guys. Sekarang itu langsung dikasihin ya. Bumbu reko rasa ayam nih, secukupnya aja ya. Ya aduk-aduk biar rata nih, guys. Biar rata-rata. Sampai merata banget ya. Ya nanti rasanya pikiran enak juga. Ini. Ya, setelah itu kita tiriskan ini. Tiriskan nih yang udah direndam nih. Kentang yang udah dipotong-potong ya, udah direndam, kita buang airnya. Kita buang airnya. Oke, sampai habis dibuang ya, sampai habis. Sampai habis total nih airnya nih, biar nanti digorengnya bisa jadi crispy, guys. Oke, setelah itu kita mulai memasaknya. Oke, kita deketin dulu nih ke tepung yang tadi. Oke. Kita cek dulu. Nah, kalau udah jadi, kita cek minyaknya dulu, guys. Minyaknya udah panas belum tuh? Nah, kalau udah panas, kita pelan-pelan nanti ya, pelan-pelan akan menggoreng nih. Oke, kita udah mulai ini ya. Setelah itu kita campurkan nih, campurkan kentangnya. Oke, ke dalam tepung nih, campurkan ke dalam tepung yang tadi yang udah diadonin. Secukupnya aja, guys, secukupnya biar nanti jadinya crispy ya. Kentangnya ini kentang dieng, guys, kentang dieng. Wah, potongannya juga gede-gede nih, jadi pembeli nggak akan kecewa setelah membeli kentang, stik kentang ini. Oke, kita nanti lihat, guys, cara mengaduknya. Oke, masih kurang lagi, tambahin lagi oleh abangnya, tambahin terus lagi. Oh, sampai full ya. Wah, luar biasa. Di satu baskom ini sampai penuh kentang ya. Oke, lanjut lagi, tambahin lagi, tambahin terus sampai penuh. Wah, luar biasa nih, sampai penuh banget ya. Berarti tepung cuma dikit aja, guys, kurang lebih berapa ini ya, gak ada setengah kilo ya, setengah kilo kira-kira. Oke, setelah itu diadun, diaduk pakai tangan ya, biar rata. Aduk terus sambil diputar-putar nih baskomnya nih. Oke, aduk terus sampai merata nih. Set. Intinya ini tepung sama kentang ini intinya nyampur dulu, guys, nyampur dulu yang tahap pertama ini ya. Jadi ini benar-benar nyampur biar nanti jadinya crispy juga. Oke, digoyang-goyang ya. Oke, digoyang-goyang. Oh, goyang-goyang terus, shot sampai asapnya nih, asap tepungnya nih. Wow. Karena kalau nggak gitu nggak bisa nyampur nanti tepungnya ya. Oke, kita deketin dalam wajan tadi ya, biar gorengnya enak. Oke, siap menggoyang, dimasukin kentangnya, guys. Oh, langsung dimasukin ya. Oh, masukinnya pelan-pelan aja, guys, pelan-pelan aja. Nah, pelan-pelan aja nih, pelan-pelan aja, dikit-dikit aja ya. Lama-lama nanti biar ini merata dulu, jangan langsung banyak. Apinya api gede ya, api itu ya, api buat penggorengannya biar cepat panas. Oke, ini langsung semua, guys, gorengnya langsung semua ya, langsung semua digoreng nih. Kalau biar cepat matang juga ya, sekali goreng wah banyak juga ya, luar biasa nih. Oke, udah dimasukin semua ya, udah dimasukin semua nih. Nah, sebelah sini cimol nih, cimol. Sebelah sana cimol, guys. Oke, kita aduk pelan-pelan ya, dari bawah naikin biar nanti yang bawah nggak gosong, guys. Oke, pelan-pelan ya, aduknya pelan-pelan. Dari bawah naikin biar nggak gosong, penting rata aja, guys. Biar rata aja. Wah, luar biasa banyak sekali goreng, banyak banget. Oke, dirata aja, diratain. Ini setelah nunggu tadi ya, biar matang dulu kentangnya. Ini kita bikin racikan dulu, racikan apa itu jamur crispy seperti biasa tadi yang tapioka atau cagu ya, guys.
Ini kita secukupnya aja. Paling gak ini seperapat ya, nggak ada setengah kilo di semuanya. Semuain. Oke. Semuanya tapioka. Setelah itu selanjutnya siapin jamur yang mau digoreng. Secukupnya aja tempat ini ya, tempat lain. Biar nanti gorengnya enak. Kita pisahin. Tadi ini udah di ini ya, dicuci ya jamurnya. Dicukur-cukur nih jamurnya. Potong-potong dicuci nih. Nah, setelah itu kasih Royco ayam tadi secukupnya aja, jangan banyak-banyak, kita kutasin. Oke, kasih air dikit guys, secukupnya aja airnya. Oke, setelah dikasih tadi bumbu Royco, kita aduk-aduk ya pelan-pelan biar rata, biar gak hancur juga jamurnya. Penting rata aja nih bumbunya tadi. Simpel aja guys, misalnya sebagai Royco pakai tepung tapioka diadonin, udah jadi digoreng nih. Oke, selanjutnya kita lihat apanya. Oke, kita cek nih yang udah matang di jamur tadi, udah digoreng ya, langsung ditirisin nih. Langsung dipajang, itu ibu-ibu udah pada nungguin, udah pada beli nih. Udah biasa kan, padahal buat buka, udah dapat goreng-goreng ini. Udah ada pelanggan banyak yang beli. Oke, dipajang langsung. Kita angkat semua dulu guys, kentangnya guys. Angkat semua dulu. Pelan-pelan angkatnya, biar nggak hancur ya, nggak hancur kentangnya. Apanya? Jamur crispy. Tahan berapa lama? Tahan berapa lama? Paling dia sebutnya paling 3 jam. Sekarang apa nih Bang? Jamur ya? Iya. Masung. Ya. Iya. Jamur soong. Kata orang Sunda gitu kan. Dicampur tepung dulu ya. Iya. Kalau jamur berapa menit, Bang? Jamur paling lamanya 7 menit dia. Cepat doang ya? Iya. Cepat ya. Cepat dia, Bang. Karena dia kan apa namanya? Dalam mengandung air ya. Iya. Panas banget Bang. Abang sendiri mah sampai keringetan kayak ini Bang. Kalau udah biasa memang gini. Kayak orang mandi. Tapi kalau yang belum biasa pasti panas. Dimicuan ya. Iya. Kayak apa panas-panasan Bang. Apa nih Bang? Cimol. Nah, cimol. Enak banget. Tadi kentang, sekarang jamur, terus terakhir cimol. Ini berapa? Segini 2 kilo. 2 kilo. Ya, rasanya nggak boleh panas ya? Enggak, dia kalau panas nempel, oh, jadi nempel. Kebalik adonan lagi. Ini meledak nggak? Meledak nggak? Enggak. Jadi triknya ini biar nggak meledak, biar nggak panas ya? Iya. Oh ini udah matang nih Pak nih? Udah. Siap angkat ya? Udah. Ready siap jual nih? Siap. Jangan hilang, jangan sampai hilang. Ini diberesin dulu Pak. Apa langsung di... Diirisin dulu ntar. Biar minyaknya nggak turun. Campur gak teh? Campur sama apa? Tiga-tiganya? Iya, tiga-tiganya. Kalau tiga-tiganya dia jadi 15.000 teh. Iya, enggak apa-apa.
Ini pedas. Ya. Yang ini enggak pedas. Ya. 15 dia. Iya. Ini mesti diaduk-aduk gitu. Diaduk-aduk terus sampai bulat dia. Ini kalau satu porsi harganya berapa sih, ya? Satu porsi kadang ada yang 10, ada yang 15, tergantung orang yang beli. Tergantung yang beli. Iya. Kalau harga beli kentangnya aja minimal berapa? Paling ada yang 10, ada yang, paling 10.000 kita matokenya. Minimal ya. Iya. Ini dapatnya seplastik segede apa? Plastik jumbo. Jumbo. Habis ini. Bumbunya apa ini? Oh, bumbunya. Ada bumbu ini apa, ya, bumbunya apa aja, Bang? Dia bumbunya ada sapi panggang, balado, barbeque, jagung bakar, jagung manis, sama jagung manis aja, Bang. Jagung manis aja. Iya. Yeah. Lama banget, Bang, dari tadi ini. Ya, dari tadi banyak yang beli. Oh, matiin lagi, matiin lagi. Lagi, matiin lagi. Misalnya di sini jaga berempat. Berhubung yang dua orang yang pulang kampung. Oh, berempat biasanya. Tahu ini bos belum biasanya turun tangan ke sini. Belum datang dia. Bosnya kemana nih? Bogor. Ada di rumahnya. Oh, ada di. Ini Dragon ya. Hah? Berapa? 11.000. Mau lu gocap dah. Leci. Heeh. Ini mah kalau apa tadi namanya? Cimol. Cimol mah artinya harus sedang ya. Kecil dia, kecil ya? Iya kecil. Ntar misalnya kalau udah pada mekar ini baru digedein apinya. Oh, okay. Kalau misalnya belum mekar dia api digedein minyak panas nempel ke balik adonan lagi. Itu meledak kak? Enggak. Kan biasanya yang lain-lain goreng cimol pada meletus. Ini mah enggak. Ini cimolnya bikin sendiri, Bang, di rumah? Bikin sendiri. Berapa kira, Bang, kalau cimol hari? Kalau cimol, kalau hari biasa paling ngabisin 5 kilo lah. 5 kilo. Kalau weekend, Bang? Kalau weekend kadang 10, kadang 12. Lumayan lama ya. Iya. Yang udah matang ya, Bang, ya? Yang udah matang itu ya. Jadi bentuknya kayak gini ya? Iya. Boleh gak kasih lah ganes tehnya, Mari? Iya, dalamnya itu kopong ya? Iya, dalamnya kopong. Disebutnya cimol kopong punya Bang Rian. Oh, cimol kopong punya Bang Rian. Nah, ini udah mulai mekar nih, Bang. Iya. Udah mulai naik ya? Iya. Kelihatan bentuknya. Terakhir bentuk kayak bulat gitu ya? Iya. Tadi kan awalnya gepeng kan? Gepeng.